Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan Afwan Di desa saya ada musholah dan masjid Dan dari dulu kala Azan maghrib pasti musholah mendahului selisih 2 menit Sama waktu azan di masjid Dan pastinya Kalau bulan puasa gini Masyarakat berbuka puasanya dengan azan pertama dari musholah Padahal jadwal puasanya sama Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya Yang berbuka tidak pada waktunya syukron Berbuka sebelum waktunya bisa mengakibatkan puasanya tidak sah. Nah, ini lihat ya, Polibin. Nah, ini yang keempat adalah orang yang berbuka yang menyangka matahari telah terbenam dan ternyata salah, seperti yang banyak terjadi sekarang ini lantaran tidak mengetahui batas-batasnya. Jadi, memang ada juga hadis yang afdol segera berbuka. Namun ketika berbuka bukan waktunya juga bikin tidak sah termasuk azan yang selisih Solusinya ya ditahan dulu nggak apa-apa jika kita sudah tahu bahwa ada musola atau masjid yang mendahului waktu azan Ditegur sudah tidak bisa komplain ke takmir sudah tidak ada perubahan Jadi ya kita bijak sendirilah untuk menunggu Saya juga pernah di kampung Adhan itu ngikutin radio Sedangkan saya di desa dan radio ini di kota Jarak kota ke desa saya itu kisaran 20 kilo Akhirnya dialternatifkan Tunggu adhan dari radio itu pada lafad haya ala sholah Allah Akbar sampai haya ala, itu kan kurang lebih 2 menitan Atau 1 menit, 2 menitan lah Kalau sudah haya ala sholah baru aku adhan Kebetulan takmirnya keluarga aku sendiri sehingga di di, di diberikan solusi kasih jedah nah itu dan apabila pihak masjid terus menerus seperti itu padahal sudah ditegur masyarakat tidak ada perubahan itu menanggung banyak dosa menanggung banyak dosanya orang yang batal puasanya gara-gara mendahului waktu berbuka dan insyaallah Allah maha pengampun orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya belum waktunya berbuka tapi sudah berbuka karena azannya si takmir masjid yang nggak tahu insya Allah tetap diterima puasanya tapi takmirnya ini dolim dosa menanggung banyak dosanya orang yang sudah salah mengira waktu berbuka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.